Silas Papare, seorang pahlawan yang berjuang menyatukan Irian Jaya ke wilayah Indonesia. Silas Papare lahir pada 18 Desember 1918 di Serui, Papua. Beliau menyelesaikan pendidikan di sekolah juru rawat pada tahun 1935 dan setelah itu bekerja sebagai pegawai pemerintahan Belanda. Perjuangan Silas Papare dimulai saat mendengar Indonesia telah merdeka. Silas Papare berencana melakukan pemberontakan kepada Belanda bersama batalion Papua berencana pada Desember 1945. Namun, informasi itu bocor dan rencana tersebut telah gagal. Setelah beberapa kali tertangkap karena merencanakan pemberontakan, Silas Papare melarikan diri ke Yogyakarta dan mendirikan Badan Perjuangan Irian pada Oktober 1949. Pada tanggal 7 Agustus 1962, Silas Papare dipercaya menjadi wakil deklarasi RI dalam penandatanganan persetujuan New York. Dan pada akhirnya, pada 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Pada tanggal 7 Maret 1978, Silas Papare meninggal dunia di tanah kelahirannya. Pemerintah menganugerahi Silas Papare gelar pahlawan pada tanggal 14 September 1993.